pembohongan, pengkhianatan, penyaksian palsu, pembodohan itu disertai pada waktu yang sama sesuatu yang menjejaskan integriti, sesuatu yang menjejaskan maruah negara, sesuatu yang menjejaskan hatta mungkin keselamatan negara dalam mengejar majoriti yang dia mahu itu, yang sehingga hari ini pun tidak ada. Apa dia buat? Di sinilah intimidasi ugut-mengugut. Antaranya mengugut, kalau kamu tak sokong ini, apa saja kes yang ada ke atas kamu, kami akan teruskan dan akan ambil tindakan segera. Sudah tentu syaratnya kalau kamu menyokong di sini, bersama kami, kamu pindah sokongan, maka kamu akan dilepaskan. Ini bagi saya adalah campur tangan keadilan. Apabila ada orang yang berkuasa mula campur tangan keadilan dengan dia yang menentukan siapa yang boleh didakwa, siapa yang tidak boleh didakwa, dalam harapan ia menjadi bahan bagi dia mendapat sokongan, ini adalah musibah besar di mana integriti dan keadilan itu telah dikompromi. Ini lebih besar daripada kita nak fikir UMNO dengan Pakatan Harapan bersatu. Macam mana kalau Pakatan Harapan duduk bersatu dengan UMNO, macam mana? Itu kita cerita last nak landing ni. Yang kita duduk cakap ni, nilai ni, di mana tuan-tuan nak tahu ni? Kalau kamu ada kes dengan cukai, kalau kamu tidak bayar cukai, berapa juta kita tak tahu, maka tindakan akan diambil ke atas kamu. Dan jikalau kamu sokong kami, maka kami carilah jalan macam mana masalah cukai kamu itu boleh dilepaskan. Saudara, ambil cakap saya yang awal, saya kata apa tadi? Pengkhianatan nilai yang paling kotor dan paling jelek dan jijik ni, pengkhianatan. Bila mula ada pengkhianatan, dia mainlah hantar kepada integriti. Atau dia ugut, kami akan saman kamu, kami akan bawa kes kamu, kami akan dakwa kamu. Ataupun dia tak payah buat itu semua, dia guna dengan kelemahan yang ada pada seseorang, taburkan orang itu dengan duit. Kemohon pada Allah supaya Allah lindungi kita. Kalau dibiarkan perkara ini berlaku, bagi saya, ya bukan saja soal politik, tetapi kompromi kepada trust integriti, trust keselamatan, trust undang-undang. Hanya kerana mahukan satu benda yang hari ini yang dia tak ada, itulah yang dia buat penipuan-penipuan ini semua, saudara-saudara sekalian. Inilah nilai yang kita lawan. Inilah yang bila saya bercakap tentang nilai ini, saya minta semua orang, UMNO baik, orang PAS baik, orang Amanah baik, orang PKR baik, orang DAP baik, orang Pejuang baik, orang Warisan baik, tokoh-tokoh hebat-hebat ni pun baik. Saya ajak, mari kita cakap bab ni. Apa nak jadi negara kita ni? Saudara-saudara saya, di mana penghujungnya kita nak landing semua ni, di mana, saudara-saudara sekalian? Saudara-saudara, kebangkitan domer sebagai satu jalan keluar, memang tak semua akan tercetus perasaan itu. Sementara mereka yang gelap hati mereka kerana telah membuat keputusan dan terpedaya dan terpengaruh dengan pembohongan-pembohongan ini. Saya mohon pada Allah supaya domer-domer kita dibuka sebelum minda kita itu boleh dibuka. Barulah kita bercakap. Okey, sekarang kerjasama politik macam mana, Datuk? Saya tahu ramai duk tunggu hal tu, ya.
Ya. Di mana berakhirnya domer-domer ini? Di mana berakhirnya cetusan dan kebangkitan domer ini? Di mana? Saya tidak suruh domer-domer ini buat huhara, saudara-saudara sekalian. Saya tidak suruh domer-domer ini buat kacau bilau. Ya. Saya hanya suruh domer-domer ini, tumpulah cara nak selesai masalah ini, ke mana kita nak pergi. Daripada kita duk bincang kerjasama politik dengan maksud itu wasilah, saudara-saudara sekalian, ya. Itu caranya, ya. Tapi kita letaklah kepala kita dulu, ya, macam mana aku nak sembuhkan negara ni daripada yang tadi sejam saya cakap tentang pengkhianatan, kerosakan, teras demokrasi dihalanggar. Ya. Demokrasi dihalanggar, saudara-saudara. Dalam proses pengkhianatan tadi itu dia melanggar demokrasi. Dia tutup parlimen, dia tak mau buka parlimen, dia melanggar demokrasi. Dia membeli apa kebebasan yang rakyat bagi. Dia mengugut, ya. Maka semua itu adalah perkara-perkara yang menyebabkan demokrasi kita ini sakit. Demokrasi tidak boleh berfungsi daripada pemerintah yang menyakitkan dia. Demokrasi ini perlu disuburkan. Bukan demokrasi ini disakitkan lagi. Jadi sebab itu saya kata, sebelum kita nak cakap jalan keluar ini melalui wasilah politik, ada kerjasama dan sebagainya, tapi saya tanya ni, kerjasama ni nak apa? Adakah kerjasama ini nak tentang individu? Adakah kerjasama ini tentang orang-orang tertentu? Adakah kerjasama ini tentang perkara-perkara yang kita kata remeh-temeh tentang kuasa? Atau apa? Sebab itu saya tegaskan. Kerjasama ini dilihat dalam kerangka yang besar. Nak selamatkan, nak sembuhkan negara daripada pengkhianatan yang berlaku hampir setahun lebih ni. Di mana domer kita? Kalaulah negara ini boleh bercakap, saudara-saudara aku sekalian. Negara ini duk menangis ni. Negara ni, kalau kita bayangkan dia ni seorang yang berperasaan. Negara ini dia menangis. Negara ini dia terkata, di manakah rakyat bumi bertuah ini yang datang untuk menyembuhkan sakit aku ini? Di manakah suara yang melaung-laungkan kasih dan cinta mereka kepada negara yang tidak berbelah bagi? Dalam keadaan aku disakiti, mereka berdiam diri. Di manakah mereka? Setiap tahun pada 31 Ogos, melambaikan bendera keagungan negara. Aku sakit kerana perbuatan para pengkhianat. Tetapi tidak ada siapa yang mau menyembuhkan aku. Di mana kamu? Dengan laungan Malaysia boleh, tapi sakit yang aku alami, tidak ada siapa yang datang membawa penawarnya. Kita pada hakikatnya sebenarnya berbohong dengan slogan-slogan kita ini. Kita tidak kasih kepada negara. Sebab itu saya ajak pada malam ini, kita keluar kepada benda yang lebih besar untuk nak sembuhkan negara ni. Macam mana cara kita nak buat, saudara-saudara sekalian? Bila kita nampak, oh, kita ni nak sembuh negara, sebab kalau kita tak sembuh negara, kita biarkan sahaja penyakit ini berlalu, maka mungkin datang kemudiannya siapa sahaja yang menjadi kerajaan, masalah yang asas itu tidak diselesaikan. Masalah yang mendasar itu tidak diberi penawar. Maka kemungkinan kerajaan lain akan datang. Parti lain yang akan menguasai, siapa saja mereka. Sedangkan barah ini belum lagi dibuang yang telah ditanam oleh orang-orang politik pengkhianat
dan yang sama waktu dengan dia, dan sepanjang sejarah orang yang khianat ni dia tak selamat, tuan-tuan. Kalaupun kita kata kemuncak pengkhianatan itu semakin nampak hari ini, bukan bermakna dulu tak ada pengkhianatan. Sepanjang sejarah politik pasti ada pengkhianatan. Tapi tidak ada pengkhianatan yang diinstitusikan sebegini rupa. Tidak ada satu pengkhianatan yang dijadikan sebagai satu slogan. Tidak ada pengkhianatan seperti pengkhianatan tahun Februari 2020 sebagai satu pengkhianatan yang disalut dengan slogan-slogan suci seperti Islam, seperti Melayu. Ini realiti dia, saudara-saudara sekalian. Maka di hadapan kita, saudara-saudara, parti politik ni berselerak di depan kita. Saya memilih untuk berada di dalam parti Amanah atas keputusan saya sendiri. Ada yang mengambil keputusan untuk berada dalam UMNO. Ada yang mengambil keputusan untuk berada dalam PKR. Ada yang mengambil keputusan untuk berada di dalam DAP. Yang ambil keputusan nak duduk di dalam Pejuang, dalam Muda, dalam Warisan, dalam UMNO, dalam MCA, MIC, GPS. Sebutlah yang berselerak parti-parti politik ini, baik yang kita kenali secara besarnya maupun yang kecil-kecilannya. Apa tugas kamu? Apa tanggungjawab kamu? Apa misi kamu? Mampukah kamu masih bercakaran nak tengok siapa jadi ketua? Mampukah kamu bercakaran nak tengok siapa lebih hebat? Mampukah kamu hari ini masing-masing memberi alasan, nak tutup alasan kamu dengan berbagai alasan? Sedangkan ibu kamu sakit, ibu kamu nazak, ibu kamu menderita. Parti-parti politik ni termasuk Amanah lah. Sebab saya daripada Amanah, saya tak boleh kata malam ini parti saya suci bersih. Saya tak kata lagu tu, minta maaf tuan-tuan. Tapi saya menyatakan, umpama ibu atau bapa kita yang sakit, kawan duk nazak, boleh sembuh lagi tu. Boleh ubat lagi tu. Tapi kita duk berbalah, aku nak dapat habuan apa? Aku nak dapat jawatan apa? Tanah ni mak ayah aku, mak ayah kita aku punya. Lepas tu bergaduh. Yang ayah sedang sakit, ibu sedang sakit. Kalau Pertiwi kita namakan, ibu Pertiwi negara ni kita kata ibulah. Ibu kita sedang sakit kerana ada orang yang telah menyakitinya dengan politik kotor, jijik, nilai khianat, bohong, penyaksian palsu, pembodohan yang berlaku. Kita duduk sakit, wahal boleh kita sama-sama, mai kita tengok ibu Pertiwi kita ni, mai kita ubat dia, apa kita nak bagi kat dia ni, nak sembuh dia apa ni. Dah, bila kita duduk sibuk dengan kita sama kita duduk bergaduh, apa yang kita nak dapat, habuan apa yang kita nak, menderita ibu kita menangis tu. Dia duduk tengok kita. Ini rupanya bahtera merdeka